Pemirsa senang berjumpa lagi dengan Anda. Spesial interview kali ini menghadirkan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Kita akan berbincang mengenai hasil pemilihan umum, rekonsiliasi pasca pemilihan umum, dan tantangan pemerintahan terpilih. Pak JK, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, terima kasih, Chris. <laughs> ini pertama sebagai Wakil Presiden, kami ucapkan selamat karena pemilihan umum berjalan dengan lancar dan aman ya, catatan JK. Iya ya, kita juga uh, bersyukur begitu bahwa pemilu di Indonesia itu salah satu pemilu yang um, aman di dalam hal penyelenggaranya di daerah-daerah daerah Asia ini Asia dan Afrika uh, kita tidak punya sejarah ada konflik perlu uh, pemilu dan mudah-mudahan ini berlangsung sampai perhitungan selesai. Yang kedua sebagai ketua Dewan Pengarah mm -hmm. Pak Jk berhasil memenangkan versi kuitaun ya mm. Pak Jokowi dan Pak Maruf puas Pak ya tentu tentu karena tujuan kita semua tim itu untuk memenangkan mm -hmm. uh, calon yang diusung tentu dan saya uh, uh, mendukung Pak Jokowi otomatis tentu ada rasa puas juga walaupun yang bekerja besar itu tim uh, TKN kan yeah. itu kerja kerasnya. Ini ya. ada selisih yang cukup besar dibandingkan Pilpres 2014 hanya menang 6 koma, sekarang nyaris 10 persen. Ini faktor apa yang Iya tentu uh, faktor salah satu faktor selalu incumbent itu apabila incumbent itu berhasil uh, mengelola pemerintahan dan ada kemajuan ekonomi dan lain-lainnya tentu itu kan memberikan nilai tambah. Patahan incumbent lah uh, seperti itu. Dan kedua dukungan daripada tim yang cukup baik dan pandangan masyarakat. Jadi secara overall, Pak JK merasa bahwa Pak Jokowi layak menang kali ini? Kita harap begitu, sampai dengan pemiluhan, perhitungan akhir nanti mudah-mudahan sampai hmm. gitu sama. Karena uh, dari 8 quick count, semuanya memenangkan secara besar, angkanya juga hampir sama-sama. Kalau kita bandingkan 2014 itu Pak Jokowi langsung declare bahwa ini dia menang, tapi tahun ini Pak Jokowi hati-hati tuh, belum declare menang uh, nih Pak tetapi hari ini karena sudah mencapai hampir 100 persen, kami menyampaikan bahwa hasil quick count dari 12 lembaga survei menyatakan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan persentase 54,5 persen dan Prabowo Sandi mendapatkan persentase 45,5 persen. Kita tahu semuanya bahwa yang namanya penghitungan quick count adalah cara penghitungan yang ilmiah yang dari pengalaman-pengalaman pemilu yang lalu. Akurasinya 99 persen hampir sama dengan perhitungan real account. Namun demikian, sekali lagi kita harus tetap sabar sabar menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU. Dulu juga sama, sama. Uh, bahwa ini angka quick count. kita menunggu hasil akhir dari KPU dulu juga begitu untuk karena uh, pemenang juga hard low profile bahwa bersyukur bersyukur tentu bersenang ya tapi kita harus realnya uh, kenyata perhitungan real lah yang menentukan segalanya. Ini di sisi lain Pak Prabowo sudah deklarasi bahwa ini menang. Kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan kabupaten dan kota seluruh Indonesia kepada seluruh pendukung pasangan 02 Prabowo Sandi yang berasal dari berbagai kalangan dari partai-partai Indonesia Adil Makmur para ulama, para relawan tokoh-tokoh agama lainnya dari semua agama para pemuda-pemudi milenial Seluruh emak-emak dan bapak-bapak yang melitak dimanapun berada, kami ajak bersyukur kepada Tuhan yang maha esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Menurut Pak Jk? Saya, saya tidak komentar itu, uh, karena itu dari pandangan yang berbeda, uh, tapi uh, tentu cara menghitung yang berbeda, tentu mereka juga ada dasarnya, tapi tentu mungkin berbeda ya. Sekali lagi kita menunggu perhitungan akhir dari PKPU. Karena di bawah itu kami juga banyak dapat pertanyaan lewat WA, lewat telepon. Pak ini bagaimana nih Pak Jokowi mengeluarkan statement seperti ini, Pak Prabowo sudah deklarasi. Ini kami ikut yang mana nih? Ya menunggu KPU. Karena juga Pak Jokowi tidak akan deklarasi. Uh, sampai dengan KPU kita tidak akan membuat katakanlah pesta kemenangan atau apapun sambil menunggu tanggal 22 Mei itu ini jarak waktu sekarang dan 22 Mei ini kan cukup lama pak ya satu satu bulan, bulan lebih sementara hmm. ini kan juga sudah banyak beredar di sosmed hmm. ada rencana untuk bikin pesta syukuran mana nih pak <laughs> itu saya katakan tadi kami tidak mencampuri apa yang akan dilakukan oleh Tim Pak Prabowo tentu mempunyai keyakinan yang berbeda. Ya, tapi kita tunggulah. Pak JK sudah ketemu Pak Jokowi setelah kemenangan. Sudah sudah dua kali. Ya, dua kali. Hmm. Pak JK kasih rekomendasi apa kepada Pak Jokowi supaya menghadapi situasi seperti ini? Saya bilang yang penting Pak Jokowi itu kan Presiden Republik Indonesia yang terpilih lagi jadi Presiden. Bukan Presiden Jawa Barat, Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jadi uh, mari kita uh, syukuri bahawa tak usah kita lihat yang mana daerah menang, yang mana daerah kalah. Tapi ini kan pemilu secara keseluruhan. sudah usul untuk bertemu dengan Pak Prabowo karena sepertinya kalau belum bertemu rasanya kayak masing-masing masih merasa menang nih. Iya karena keyakinannya atau informasinya kan berbeda. Pak dua-dua hanya Pak Prabowo juga merasa yakin menang. Jadi tentu kita uh, low profile saja uh, tanpa membuat segala macam isu-isu ataupun gerakan-gerakan yang tidak perlu. Ada juga yang kasih masukan, "Wah, ini kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo bertemu, walaupun masing-masing masih yakin menang, itu akan jauh lebih baik untuk mendinginkan situasi, Pak. Ya, pasti, pasti, tapi justru uh, itu kita hindari, lebih baik uh, Pak Jokowi bekerja apa adanya kembali uh, dan uh, menunggu uh, bahwa Pak Prabowo uh, punya." Uh, pendapat yang berbeda ya silakan aja ini, ini uh, sambil itu kalau tidak ada juga yang bisa membu, uh, me, me, apa -apa itu membuktikannya yang mana kita break sebentar pak hmm. pemirsa tetaplah bersama pak Jk tingkat bawah ini banyak yang mengusulkan oh, kenapa tidak bertemu nih pak Prabowo pak pak Jokowi berbeda cara pak Jokowi kan lebih kalem